Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Prodi PGSD, mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di kampus tercinta UPI Kampus Serang. Perkenalkan, saya Agung Purwa Winian, lulusan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014. Ada tiga hal yang membuat saya bersyukur kenapa saya kuliah di UPI Kampus Serang. Yang pertama, saya bertemu dengan berbagai macam dosen yang luar biasa menginspirasi. Saya terinspirasi betul oleh mereka. Mereka tak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Jadi, membantu kemudian mendorong kita sebagai mahasiswa untuk terus berkarya. Yang kedua adalah lingkungan belajar. Nah, inilah yang membedakan UPI Kampus Serang dengan kampus-kampus yang lainnya di Banten. Hubungan antara mahasiswa dan dosen itu terasa begitu dekat, harmonis, kemudian seperti sudah menjadi keluarga gitu. Kemudian yang ketiga adalah karena kuliah di UPI Kampus Serang, saya bisa lanjut kuliah sampai ke jenjang doktoral di Konkan University di Thailand. Saya bersyukur bisa berkuliah di UPI Kampus Serang sehingga mengantarkan saya kuliah di Konkan University. Saya sangat bahagia. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Faruha, alumni UPI Kampus Serang tahun 2015. Alhamdulillah, saat ini saya sudah bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sangat bersyukur bisa kuliah di UPI Kampus Serang karena tentu banyak sekali hal yang saya dapatkan, baik dari pengalaman, inspirasi, maupun wawasan keilmuan dari dosen-dosen yang luar biasa. Dari beliau-beliaulah juga, saya juga memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP S2 Kementerian Keuangan. Harapannya, semoga UPI Kampus Serang semakin maju dan selalu memberikan kontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.